Wow. Haro. Wow. Jadi Jejecam. Hari ini kita ada di Marding. Ya. Marding. Marding. Ini kucir-kucir itu semua namanya marhaba. Ah, bukan, baklava namanya. Baklava. Bukan marhaba. Best-sellernya mana? Saya pilihkan yang best-sellernya ya. Oke, ini ada ini klasik pistachio. Bentar, ini coba dulu kali ya. Mau coba? Masih cuma satu kan? Ini manis ya. Ini manis. Ya. Ini warna hijau-hijaunya apa? Itu pistachio, kacang ini pistachio. Pistachio. Bukan ya. Matcha ya? Bukan, pistachio. Masak lu ya. Boleh ini deh. Boleh. Dua ya, siap. Dua takut buat Melody. Baik. Apalagi? Oh, gara coklat. Mau ini enak nih. Boleh ini aja ya. Pistachio. Itu berapa harganya itu? Nah. Ini sekitar 300 ribuan. Oke, jadi aku itu aja ya. Siap. Oke. Okay. Ya, nanti ya, siap. Nanti bawa ke sana ya. Baik. Walaupun jarang ditemukan di Indonesia, tapi Mantolers pasti sudah nggak asing dengan baklava. Camilan manis khas Turki berupa pastry tipis yang diisi dengan berbagai jenis kacang dan dilumuri sirup. Baklava juga seringkali dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Turki. Di daerah Kemang, Jakarta Selatan, ada sebuah restoran yang menjual baklava dan berbagai camilan manis khas Timur Tengah. Menggunakan salah satu nama provinsi di Turki, Mardin Baklava Patisserie juga menjual berbagai makanan khas Timur Tengah lainnya. Jadi hal ini aku siap-siap makanannya spesial buat Melody. Wow, mewah banget ya ini lihat depan iya, aku. Jadi aku siapinnya gozlem. Iya. Yeah. Sama ini? Lamacun. Sama ini walnut salad. Sausnya namanya? Molasesu. Selamat makan. Ini coba lihat nih. Wow, ada kejunya. Wow. Jadi isinya ada kejunya. Ada dagingnya juga ya? Ada deh. Daging sama baim. Coba ya. Baim. How? Jejecam. Apa? Ini kejunya penuh banget. Ini, ini sos cream sauce juga ya? Ada creaminya jadi bener-bener. Ini creamy banget ini. Oh, creamy banget. Sama baim. Yang cocok sama baim. Cocok banget ya, ini bener, enak banget. Sekarang aku ya. Boleh. Kita coba ya, ini lihat seperti ini ya. Kita pakein saus nih. Ini saus salsa. Ini enak banget sih karena tipis ya. Jadi masih apa ya, perut table. Jadi untuk appetizer cocok. Ini ada daging. Terus ada cabenya juga, ada tomat, sama parsley. Kombinasi yang pas banget buat kayak pizza tipis gitu ya. Ini penasaran nih, ini ya kan? Walnut salad. Jadi ini mix gitu loh, sayur sama buah. Wow. Biar cantik. Apa jadi, Melody? Molasse saus ini terbuat dari pomenya ini. Oh, gitu. Iya, jadi saus buah. Ini kelihatannya simpel banget ya, yang ini tapi cuma ini foto. Semua ada, jadi ada timun, ada tomat, ada apa? Piment pome, ya? Ada walnutnya. Makan, 1, 2, 3. Gimana? Seger! Aku kirain sausnya manis kan? Ini asam, kayak cuka karena gitu. Karena dari pomenya. Jadi ini tambah segar ya? Segar ini, segar banget. Manisnya dari ini, mela-mela itu. Pomenya. Pomenya. Apa ya, masing-masing ada tugasnya. Sayurnya bikin segar. Pome itu manisnya. Manis, betul. Sosnya, asamnya. Yeah. Gitu. Terus ada ini, yang kacangnya, teksturnya. Salam. Jadi makanan juga harus spesial, sesuai orang, sesuai bintang tamu gitu. Oke. Wow. Ini ada ini nih, spesial nih. Iya. Wow, apa tuh? Di sini. Oh, benar. Wow, tapi wanginya langsung kecium ya.
Karena dia panas. Oh. Benar. Ini jadi namanya sakruma. Sakruma. Terus Melody ini? Ini octopus aja. Octopus. Mungkin ya kayak salad gitulah. Ini Melody lihat nih ini. Wow. Ini mix grill. Jadi ada lamb chop, chicken kebab. Roll kebab gitu. Aku ini panas banget tau. Iya. Ini daging kambing. Bunyinya kayak. Wow. Wow. Tiup dulu. Iya, ditiup. Ini panas. Wow. Ah. Apa tes? Ada cabai ya? Ada cabai. Ada aku makan deh kayaknya cabai. Kambingnya rumut banget tau. Ada rasa karinya, tapi ini ada sayurnya, ada banyak juga kan, ada tomatnya, ada paprikanya. Awas sendoknya panas, Ini kambingnya bener enak banget nih, basmati sama daging kambing itu udah menikah, udah jadi satu keluarga, bener enak banget nih ini. Malu gini boleh makan? Boleh. Akhirnya dari tadi ngeliatin kan Miller, aku juga pengen makan nih. Ini adalah octopus. Nah, ini kita pakein jeruk biar tidak amis gitu kan ya. Ini ya, kita potong. Wih, lembut ya? Lembut. Ini iya. Jadi langsung potong gitu, enggak susah gitu ya. Nah, itu apa? Nah, ini kentang deh kayaknya. Kentang. Jadi si octopusnya tuh asin, enak banget. Si kentangnya tadi agak manis. Mungkin ini kentangnya baby potato-nya dia yang kali ya, jadi manis gitu. Iga domba bagian bahu ini memang berdaman turas. Dagingnya tidak perlu lemak dan rasanya gurih dan rumpah khas Timur Tengah. Katanya bagian ini adalah bagian termahal dari domba manturas. Gak heran ya, rasanya enak. Kalau lor kebab ini, bumbunya sama, tapi isinya daging semua. Aku baru pertama kali ini makan. Sebagai penyuka daging, aku approve nih, manturas. Pasti udah melewati proses marinasi yang lama karena bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya yang lembut, Mantulers. Gak usah pakai nasi, makan ayamnya aja udah enak banget. Dari dalam krimnya gitu. Coba. Iya. Coba Mel. Melody di atas awan kan.